Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua peminat-peminat bola sepak, terutamanya pasukan kebangsaan dan juga liga-liga tempatan kita. Terima kasih terus sudi mengunjungi channel aku ni. Okey, untuk kali ni aku nak just buat jawab, bukanlah soalan sangat, pada statement-statement yang dilontarkan di dalam Facebook ketika aku dah post mengenai satu video, iaitu wajarkah pemain naturalisasi ditamatkan. So daripada situ kita nampak, aku nampak banyak feedback yang orang bagilah kan, komen, lepas tu ada yang persoalan sikit pun ada, pandangan banyak. Kalau kita tengok dekat Facebook yang aku bubuh informasi bola sepak terkini, Harimau Melaya Fans Group, Makan Bola Tidur Bola, dah daripada menyokong Kedah sendiri. Okay, yang pertama daripada John Jill yang menggunakan profil Rajnikan. Hey, wala, aku pun tak tahulah ni fake account ke apa ni. Tapi dia katalah bukan wajib ditamatkan, tapi wajib dan tak perlu pemain naturalisasi ni buat selama ya. Tahun 60-an sampai 90-an tak ada seorang pun pemain naturalisasi, tapi tim Malaysia, tim Malaya tetap hebat dan baik. Okay, kepada Mr. Padayapa tu, sorry to say lah, 60 ke 90 memang betul kita tak ada pemain naturalisasi dan tak banyak pun apa nama pemain di luar negara pun yang mengamalkan konsep ni, sebab benda ni pun selepas 20 tahun ni, tahun 2000 ni start ada naturalisasi. Dan kena ingat waktu tu Malaysia memang kuat lagi daripada tahun 60-an tu, 70-an, 80-an Malaysia kuat, sebab lagi pun tak banyak negara yang betul-betul serius dengan bola sepak lagi masa tu, dan pecahan-pecahan negara pun tak banyak yang ambil dan bersaing dalam liga bola sepak. So kalau kita nak kembali ke cerita lama ni, bagi aku tak kena, sebab kumpul di zaman dulu yang tak sama langsung dengan zaman lah, baik daripada segi kualiti pemain, apa tu, speed of game, benda tak sama sekarang. Dulu lain, dulu dapat bola main taktikal tak macam lah tau. Lah ni cepat, bukan takat cepat ambil berlari, tapi cepat nak buat decision apa semua tu pun Malaysia tak ada. So bagi aku, kalau kata tak nak tolak terus naturalisasi, tak betul. Kita kena terima sebab kita tak ada kualiti-kualiti untuk bersaing dengan pasukan negara-negara lain di zaman sekarang. Daripada Afiq Nazri, tapi pendapat saya Sumareh main okey, apa buat apa nak kick dia. Bukan isu naturalisasi ni, bukan soal kita nak kick Sumareh, nak kick Di Paula ke ataupun nak kick Liridon. Masalah dah, benda dah dapat, dah ambil. Kita cerita ni, adakah program ni patut diteruskan? Maksud dia patut diteruskan adalah macam contohlah Cabrera dengan Eric Dos Santos, patut perlukah kita ambil mereka? Itu maksud aku dalam video tu. Bukan kata kita nak kick apa yang kita dah ambil. Dah ambil, terpaksa ambil. Cuma lepas ni nak pergi main, tak pergi main, terpulang pada coach lah. Okay, next. Daripada Husnah Hasanah Musin, dia kata teruskan dengan pemilihan ketat. Bayangkan kalau Bergson jadi naturalisasi, tak setuju ke? Okay, isu Bergson lah. Kalau pemain macam kualiti Bergson tu available right now, maksud dia lah ni dah boleh jadi naturalisasi, aku terima. Sebab walaupun dia baru umur 30, tapi kalau nak terima dia untuk future, tak lah kot. Sebab waktu tu dia 35, Adi Paula 34 pun banyak orang bising, dah kata tua lah, jalan lah, jogging lah. Tu tak kira lagi sebelum ni yang pun turun pemain tempatan yang Mak Yu umur 34 pun ramai yang bertikai. Jadi bagi aku, kalau nak cari kualiti macam tu, kalau ada lah lah, kita boleh ambil. Tapi kalau untuk 5 term Bergson, bagi aku tak setuju. Daripada Azrul Disani, sebaiknya diteruskan, tapi yang paling penting jurulatih yang perlu banyak pendahan. Hantar jadi coach look ke luar, banyakkan coach dalam negara, perbesarkan liga, perbanyakkan liga, baru nampak coach mana lebih konsisten and lebih ramai muda yang berpotensi lahir. Kalau setakat liga sekarang berapa kerat je boleh menonjol, semua main tua-tua je, main sampai 35 ke 37 umur. Alamak, macam mana nak komen yang ni eh?
bagi aku ini dia bukan kategori isu naturalisasi lah, ini isu pada pembangunan. Bagi aku apa yang dia lontarkan ni betul eh. Dah aku rasa nanti aku mungkin akan buat video mengenai isu pembangunan pula yang telah rosak selama ni, selama berapa puluh tahun ni. Okay, next. Nor Azwan Wan ambil pemain naturalisasi, 5 pemain sahaja bermain bola sepak kualiti dan bagus permainannya. Yang lain-lain pemain tempatan 80% kuasai dalam skuad utama international team. Pemain muda bawah 23 tahun 30%. Pemain senior bawah 30 tahun bawah 5%. Pengalaman di peringkat antarabangsa perlu ada setiap pemain kita. Dari segi coach you letih ambil luar negara seperti contohlah Mario Gomez. Bagus juga ambil dia, barulah team kita dipandang di mata dunia. Ambil 5 orang saja. Aku rasa tu pun bagus juga sebab terlalu ramai naturalisasi pun nampak Malaysia sangat kan. Sebab kita orang Malaysia ni banyak pentingkan anak watan. Dan kita sebab orang Malaysia, peminat Malaysia ni dia lebih suka anak watan main, jati diri main. Bagi aku betul lah, kita tak boleh terlalu bagi buka kepada 100% naturalisasi. Dan bagi aku program ni pun jangan pendek, just program yang untuk fill in. Maksud dia apa nama yang kelemahan-kelemahan di posisi tertentu lah, contoh defense dan striker lah yang ada masalah dekat Malaysia ni. Bagi aku ini bagus eh. Dan daripada segi coach ni, luar negara pun tak menjamin hang sukses sebab banyak dah coach yang luar negara mai ambil team dekat dalam Malaysia, tak termasuk coach kebangsaan. Selalunya result dia amat mengecewakan sebab mereka tak faham culture bola sepak kita tau. Dan aku tak rasa pemain kita pun boleh terima dia punya ajaran pressure training Mat Salleh ni dengan tempatan dia ada beza tau. Faham lah kot. Daripada Muhammad Faris, boleh tu boleh diteruskan tapi make sure FAM pandai buat pemilihan. Ambil lah yang boleh digunakan untuk jangka masa panjang. Jika scout hanya berapa tahun ke depan, disarankan menggunakan kudrat-kudrat pemain tempatan saja. Lebih-lebih baik bayar mahal pun puas hati, dia boleh dipakai untuk masa akan datang dengan umur yang masih dikatakan buat it lah for long term. Ini kalau kata dah menjangka umur 30 lebih kot, mana maunya nak on form macam squad-squad luar, confirm dihantui dengan fitness kelajuan kepatasan pemain lawan. Dia orang ada prospek baru, takkan just nak pakai prospek lama atas dasar pengalaman. Jika diguna pakai ayat tu, alamatnya pemain-pemain muda yang tak berbakat tak akan dapat minit perlawanan keserasian pengalaman di pentas yang lebih besar jika hanya turunkan hanya untuk 10-15 minit. Come on FAM, jangan nak anak tirikan pemain tempatan dek kena sayang label naturalisasi. Be fair. Wah, panjang. Betul eh, daripada segi umur pemain naturalisasi bagi aku betul lah. Kita kalau boleh kita nak ambil satu pemain tu boleh guna lama lah, bukan just guna 3-4 tahun. Contohlah kalau paling tua bagi aku mungkin umur 28 lah, sebab 28 ni tak mata start nak pick lah pemain apa prestasi, pemain apa-apa position pun dia akan start pick waktu umur yang macam tu. Dan kalau kita ambil dah terlalu tua macam umur macam Di Paula, umur 34, umur 35, umur 32, aku rasa dia pun dah orang tak apa, orang kena panggil habis meta lah, tak boleh nak buat. Dia tak tinggal seki-baki lah. Mungkin ada pemain yang macam luar yang umur 34-35 dia masih power, macam dia orang kata apa, dia late pick, late bloomer lah lebih kurang macam tu dari midterm. Tapi bagi aku kalau kita tengok sepanjang pemain import yang datang kat Malaysia ni yang umur 30 lebih selalunya dia dah habis lah. Kecuali Malon Alex James umur 37 boleh masih top scorer, tapi aku kata dia bukanlah satu dalam 1000 lah yang ramai kat Malaysia yang jadi macam tu. Boleh teruskan tapi jangan bingai cerdik lah sikit, perlu ada JK penilaian yang ketat dan telus. Lepas tu beri pada player umurnya bermula 25 dan berdepan saja, bukan umur dah 34 pun ambil. Dia punya punya pendapat ni cuma pendapat dan janganlah sentap dan kecam. Okey. Dia macam tadi lah aku kata umur 25 dengan 28 dia bagi aku yes, ini betul eh. Itu satu masalah dia.
Dekat FM ni dia tak cerdik. Macam abang minta tu cerdik, dia bingai lah. Memang dia bingai lama dah. Kalau dia tak bingai, bola sepak Malaysia mungkin dah di satu tahap yang lain dah. Ini masih kita dalam 30-40 tu masih ditakuk lama, masih berpusing dekat Asia Tenggara sahaja. Dari Sa'ari Zulkifli, dia kata didik anak rakyat jelata dari setiap negeri pemilihan yang bukan pilih bulu-bulu ayah sebaliknya bermula dari sekarang. Ini cerita dia kabel lah kan. Ini memang masalah yang paling besar dekat Malaysia. Sebab kalau kita tengok daripada segi pembangunan bola sepak, isu kabel ni memang tak lari lah. Kita tengok daripada, bukan tengok daripada squad tu sini ya, anak kesayangan Mas Julatih ke apa ke, kita tengok daripada grassroots. Daripada grassroots pun dah problem. Daripada sekolah pun dah problem. Sebab dulu bola sepak, player datang banyak daripada sekolah-sekolah sebelum diserap ke pusat latihan negeri yang dipilih kan. Ada sekolah-sekolah mana yang dipilih sebelum dia lekat pada selection Piala Presiden dan skuad negeri lah, skuad utama. Kalau kita tengok bekal pengurus NFDP pun dia cakap, hari-hari ada datuk-datuk, datin-datin, kawan baik, kawan lama akan telefon suruh bawa masuk anak dia main untuk FDP. Tapi itulah masalah dia, anak hang tak berbakat tapi hang nak juga suruh main. Aku faham kesungguhan tu, tapi at least janganlah kacau program, rosakkan program yang baik sedang dibuat kita tengah ini. Kalau anak hang tak boleh main, terima lah kikat. Kalau hang nak usaha, hantarlah ke akademi lain. Jangan kacau benda-benda macam ni. Sebab benda-benda kabel ni yang tak kira lah dalam bidang bola ke dalam bidang apa, ini yang duk merosakkan structure bola sepak kita. Salah satu punca lah yang terbesar. Mungkin kita nampak kecil tapi hakikat dia dah besar. Okay, next. Daripada Syaharuddin Mek Ahmad Syahar. Tak, kita cuma perlu lebih detail dalam untuk naturalisasi pada masa akan datang. Kita dah cuba semua res di Pola dan Liridon. Jadikan ini sebagai pengajaran. So, sokong teruskan program ni. Jangan cepat menatah, okey? Haa. Itu betul lah. Apa yang jadi? Lah ni dah pemilihan semua res naknya bagi aku untuk kelayakan Piala Asia, Piala Dunia ni. Dia masih fit dan dia ada problem. Jadi, kita tak nampak prestasi dia baik ketika ni, sebab berbanding dengan pusingan kelainan pusingan pertama dulu, nampak dia dah semakin okey. Dan Liridon dan Di Paula ni bagi aku salah satu kegagalan, sebab pemilihan ni just terlalu merit. Maksud dia hang dah cukup umur, cukup haul, cukup nisab 5 tahun hang ambil terus walaupun tak perform. Tahu ada orang cakap Di Paula ada skor banyak gol, tapi takat 4 gol daripada 13 perlawanan. Liga bukan satu yang terbaik lah. Sebab banyak striker lagi yang boleh perform kalau bagi tempat hang main tu. Kalau hang letak pemain tempatan yang betul-betul dan coach berani gamble pemain tempatan yang di posisi striker top tipi kuasa, dia boleh dapat sekurang-kurangnya 4 gol yang dia buat tu. Silap-silap lebih lagi. Okay, next. Stop it. Saya rasa proud kalau Malaysian player representing negara is meaningless. Winning the game with naturalization players. Daripada Muhammad Dali Osman tadi, dia kata hentikan, saya rasa bangga kalau pemain tempatan yang mewakili negara. Dia kata tidak makna kalau menang dengan pemain naturalisasi. Jangan sembang bang, saya dah jumpa orang macam ni banyak dah bang. Dan kalau hentam kakak, kalau tak menang tu, saya rasa dalil ni boleh berubah bang. Bagi aku lah mudah ya cakap. Sebenarnya kita ni kategori sesak sebab terlalu lama dah kita menggunakan anak tempatan, tapi hakikatnya kita tak ke mana pun. Kita masih dekat sini lagi. Masih duduk dalam target Piala AAF, Piala kita masih dekat Asia Tenggara. Aku rasa kita terlalu lama stuck disebabkan oleh kebodohan orang yang memimpin persatuan bola sepak ni. Sebab nampak macam menang Piala AAF dah macam menang Piala Dunia. Itu masalah dia. Dan aku rasa apa salah kalau kita mencuba pemain-pemain naturalisasi ni untuk menambah baik apa yang kita kurang selama ni. Dia bukan soal bangga, sebenarnya selama ni pun kita dah rasa jujurlah malu. Tapi
kita tak ada pilihan di sebab ni Malaysia, kita rakyat Malaysia, kita kena sokong lah walaupun apa terjadi. Daripada Joe Khalif Bakhtiar, tak perlu tamat lagi dia orang baru join jangan Kelangkabut, kita dalam mikinan skuad Malaysia. Isu Kelangkabut ni sebenarnya bukan saja-saja terjadi sebab kalau kata main kalah naturalisasi tu tak macam kita nampak sepanjang 3 game tu, kuasa orang pun tak kalut sangat, orang pun faham. Tapi dari segi prestasi pemain yang bagi aku dua orang ni, Lee Ridon dengan Di Paula ni nampak terlalu teruk sampai orang boleh petikai kata pemain tempatan lebih bagus daripada pemain naturalisasi. Itu yang membuatkan orang jadi Kelangkabut. Aku setuju apa yang kata perlu bagi masa. Okey, tak apa. Sekarang kemarahan semua orang dah reda, kuasa semua orang reda untuk kata okey, ini masa untuk bagi masa mereka. Okey, kita akan tengok dalam kelekat untuk ke Piala Asia ni. Kita akan bagi masa, jangan risau. Daripada Faizul Adha, tak payahlah buat lagi ketawa adik Singapura ke dia orang berjaya dengan beberapa kali menjadi juara Suzuki Cup. Kita banyak lagi orang tempatan yang berkemampuan dengan program di setiap negeri dan Akademi Muqtad Dahri. Bang, sebenarnya saya nak ketawa kat bang balik ya. Aku cakap lebih mudah ya. You cakap pasal program di setiap negeri. Bang, apa yang dimaksudkan dengan program di setiap negeri tu? Cuba senaraikan kat aku lah ni. Betul ke setiap negeri tu menjalankan program pembangunan yang betul? Di dekat Malaysia ni ada 2-3 kelab saja, negeri saja yang buat akademi. Bukan maksud dia buat ke, yang set up akademi dengan cara yang betul. Dan satu lagi, hang mengharapkan daripada Akademi Muqtad Dahri. AMD sekarang ni baru 6 tahun. Kalau nak tunggu lagi boleh, tapi ambil sabar lagi kan, lagi 10 tahun. Contohlah aku katakan 6 tahun ni umur dia batch Luqman lah. Batch Luqman ni first batch, bukannya betul-betul dibentuk, masuk di train ikut 100% punya macam dekat luar punya player akademi. Sebab dekat luar depa bermula dengan umur 6 tahun 7 tahun. Kalau Luqman dia dalam umur 12 tahun, itu first batch dia. Jadi kalau nak menunggu Akademi Muqtad Dahri AMD, kita kena tunggu sekurang-kurangnya lebih kurang, kalau kita bermula pada umur 7 tahun, kita kena tempoh matang dia adalah umur 21 lah kata. 18 ni kira kategori raw lagi. 21, 7 dengan 21, 14 tahun bang nak tunggu. So, dari sini bila kita nak tunggu set up di akademi memang lambat. Sebab tu program naturalisasi ni dikenali sebagai program jangka pendek. Itu tujuan dia. Sementara nak menunggu daripada Akademi Muqtad Dahri punya budak-budak ni betul-betul matang, ikut acuan dan dah ready make untuk main. Dan daripada setiap negeri tu aku tak percaya lah, dekat Malaysia ni ada beberapa akademi saja. Tiga negeri ya yang betul-betul buat yang dinamakan akademi. Bukan setiap negeri pembuhung. Bagi aku, benda ni kita kena terima. Dah faham tak bang? Okay, aku tak mengulas banyak. Next. Daripada Muhammad Nur Hisham Isin Yulong. Bagi pendapat aku, program naturalisasi ni bagus untuk plan jangka masa pendek supaya kita boleh main Piala Asia. Tapi kena cari yang betul-betul kualiti. Tapi dalam masa yang sama, pembangunan akar umbi dan liga pun kena jalan gaul untuk program long term. Tapi sekarang pembangunan akar umbi ke laut, liga lagi lah ke laut. Tadi aku cakap apa pasal akademi kan? Ha? Dan ni kawan ni pun cakap benda yang sama. Abang Nur Hisham ni. Bila naturalisasi ni sebenarnya, aku yang menyokong sebab kita kurang banyak benda macam ni. Sebab macam dia kata, liga ke laut, pembangunan akar umbi pun ke laut. Memang ke laut, cerita hakikat dia. Jangan duk bodoh sombong. Kita cakap pasal percaya pada anak-anak watan. Bukan kita tak percaya. Daripada 2010 kita nampak satu perkara yang bagus mengenai anak-anak tempatan dia dah semangat. Tapi teknik dan skill masih kurang banyak bang. Sebab itu kita perlukan pemain-pemain naturalisasi ni menampung kekurangan pemain tempatan kita. Bukan kata kita nak benda ni berjalan terus sampai satu tahap pemain kita 100%.
sampai ke 2100 pun, tahun 2100 Malaysia masih bertanding, kita akan guna 100% naturalisasi dah. Sebabnya tujuan program ni adalah menampung kelemahan kita, diulang, menampung kelemahan pembangunan yang rosak selama ni yang dilakukan oleh FAM dan juga badan-badan tadbir bola sepak negeri. Oh, bagi aku pendapat abang ni memang betul-betul kelas. Daripada Muhammad Izzat, negara maju pun dah ada program naturalisasi ni, cuma ya perlu ada panel teknikal yang memilih pemain naturalisasi yang boleh bagi sumbangan mahu better development tempatan. Bukan setakat cukup 5 tahun yang main kat Malaysia, program baru bermula dah declare fail. Kalau 20 tahun je lah kot, takkan hari ni nikah esok dah beranak. Take time lah, kalau tak boleh sabar pergi main game online. Ha 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 ha. Eh, gelap usah bang. Ya betul. Pak, macam aku kata dalam video sebelum ni pun, negara maju memang semua ada dah program naturalisasi ni. Depa cuma yang membezakan luar dengan Malaysia adalah, satu, depa punya teknikal, depa pemilihan depa ketat, depa tak sembarang ambil. Tapi di Malaysia berlaku sebaliknya, sebab ada orang tua nama Yusuf Mahdi ni, dia dah buat salah, dia tak mengaku, dan dia sendiri yang terima ya bulat-bulat ni Liridon di Paula. Benda ni dari situ nampak dah kecelaruan dia. Bagi aku, jabatan kuasa ni sepatutnya kena meletakkan bukan setakat orang yang tahu dan tahu bercakap, tapi maksud dia tahu apa yang dia buat, bukan hanya tahu nak menjawab segala kegagalan dia dan mengalihkan kegagalan dia kepada orang lain. Kita kena faham tu. Memang betul program ni apa-apa pun kita akan mesti bermula dengan fail, kegagalan. Dan kita kena tunggu masa lagi, sebab lagi pun import yang ada dekat Malaysia lah ni pun, yang bermain di Liga Malaysia pun kualiti tak terang mana pun. Tapi lebih baik ada peluang, kita gunalah. Kalau dah tak ada tu cerita lain. Tapi kalau kita nak harap 100% tempatan pun, kita akan masih mengulangkan satu proses yang sama. Main Liga AF, mungkin tahun ni menang, mungkin tahun ni kalah, kena kecam, kena puji, kena kecam, kena puji. Lah kali kita duduk pusing tempat sana, ke sana, ke sini, ke situ lah kat kita juga. Daripada Jackie, tak wajar kita boleh ambil pemain naturalisasi untuk menambah impact permainan kita. Tapi kalau nak ambil pemain naturalisasi, kita perlu teliti untuk mengambil pemain naturalisasi yang mana position kita masih lemah, contoh striker dan pemain tengah, untuk menambah kreativiti dan ketajaman semasa menyerang. Ai, you had a point, you had a point. Believe me, sebab Malaysia memang satu kelemahan dia playmaker lah. Sebab selepas Syafiq Rahim, kita mungkin ada Azam Nur Aziz, tapi nak dibandingkan Azam Nur Aziz dengan Syafiq Rahim daripada segi kualiti menjana, mengatuk serangan, boleh ke, jujur lah cakap, boleh ke Syafiq Rahim lagi lah. Dan benda ni berlaku sebab di Malaysia, jurulatih-jurulatih di Liga Malaysia lebih gemar menggunakan playmaker daripada pemain import. Dia susah trusted coach dekat pemain tempatan ni, naknya kurang tu. Bukan setakat playmaker, satu lagi striker. Kalau puan perasan macam brother Jackie ni kata striker, striker pun kalau kita kira balik, berapa orang striker tempatan yang dapat peluang bermain first 11 untuk boleh kata setiap game lah. Bagi aku senang kata merit lah. Ada tak? Ada tak? Liga bawah jangan cerita, kita cari Liga Super. Rasa tak ada tu. Benda ni bukan berlaku pada setahun dua, tapi dah berlaku daripada zaman semi pro, zaman Malaysia ada Liga jadi pro. Sampailah ni. Kalau striker mesti import, playmaker mesti import, satu lagi defend mesti import. Sebenarnya di sini aku yang aku faham, kalau aku lah jadi coach, kalau at least kalau ke satu team mungkin kurang lebih baik, aku dah tengok tak ada option, aku maksud dia tak ada option lah, maksud dia pemain ni pun so-so saja, baru aku ambil mengimport isi di posisi yang kurang. Maksud dia kita kekurangan left back ke, kita kekurangan kan penjaga gol yang mampu bagi kita kestabilan di bahagian pertahanan ke, baru kita cari ni. Tak, kita punya style jangan cakap lah, sama masuk transfer season ni adalah otak adalah striker import, tengah import, defense import. Apa nampak tak apa masalah dia tu? Masalah ni bila dia dah berlarutan dalam bawah, dia membawa masalah bila selection ke national team. Benda ni
akan jadi kesan yang terlalu besar untuk national team. Sampai keluar, kalau tengok Kelakar itu pun 2 gol kita dapat dan 2 gol itu pun semua penalti. Percaya atau tidak? Dan kita boleh pun terlalu banyak, walaupun kita ada Dion Kuz, tapi kita tak ada seorang defend yang betul-betul boleh organize kita macam cukup ada dan buat sebelum ni. Tak ada. Bagi aku, benda ni ambil naturalisasi, maknanya dia just ambil, dia menampung macam aku kata tadi, kelemahan position-position yang serius dalam satu-satu squad, satu-satu team. Kalau kita untuk sekarang ni, negara lah yang kita perlukan adalah striker dan juga pemain deep pertahanan. Okey. Daripada Nur Zahra, guna 100% pemain tempatan. Dia kata, sudah 40 tahun bro, Harimau Malaya gagal layak ke Piala Asia. Secara merit guna 100% pemain tempatan. Kali terakhir Malaysia layak ke peringkat kumpulan Piala Asia secara merit ialah pada tahun 1980. Peringatan, projek naturalisasi adalah pelan jangka pendek. Ada 3 plan yang FAM telah rancang. Pelan jangka pendek, pemain naturalisasi, pelan jangka sederhana, pelan jangka panjang, pemain belia. Kita note, 2007 Malaysia ke Piala Asia atas tiket sebagai tuan rumah bukan secara merit. Tahun 2007 guna 100% pemain tempatan, Harimau Malaysia tewas semua perlawanan di belasah 1-5 dengan pada China, di belasah dengan Uzbekistan 0-5 dan tewas 0-2 pada Iran, serta menduduki tangga kita corot. So faktanya 40 tahun Malaysia gagal layak ke Piala Asia secara merit menggunakan 100% tenaga pemain tempatan. Apa salahnya kita kali ini memperkuatkan sedikit skuad Harimau Malaysia dengan pemain naturalisasi? Lagipun plan pemain naturalisasi adalah pelan jangka pendek. Hanya kena baru 3 pelawanan, Lirun dan Depolo tak perform, kita dah give up. Jangan lupa tahun 2019 Sumareh lah puncak kepada 3 kemenangan Harimau Malaya di saingan Kelakar Piala Dunia 2002 Asia 2023. Sumareh jadi 3 gol dan assist yang membawa kepada punca jaringan. Cuma kali ini kita naturalisasikan pemain berdasarkan prestasi semasa. Kesilapan merekrut di Paula dan Liridon kerana melihat rekod lalu Di Paula dan Liridon. Di Paula top scorer tahun 2018 masa bermain KL. Liridon juga hebat masa zaman Tan Jeho masih coach Kedah FA. So next recruit pastikan berdasarkan prestasi semasa. Usia 32 masih boleh asalkan pemain prestasi semasa padu. Actually pemain naturalisasi UAE pun berusia 36 tahun. Then jangan bandingkan 1976 dengan zaman sekarang. Tahap kompetitif jauh beza. 44 tahun dulu terlampau banyak negara yang tidak kenal apa itu bola. Sekarang skop masaan bola sepak tumbuh bagaikan cendawan seluruh dunia dengan falsafah bola sepak moden era masa kini. Oh, sekarang orang dah maju pakai iPhone bukan Nokia 33 sekupang ataupun telefon moyang yang dial nombor pusing tu. Sengaja aku letakkan komen ni dekat live sebab bagi aku apa yang dia kata ni merangkumi apa yang aku terapkan selama ni, penuh padat dan banyak isi-isi penting yang kita kena sedar. Bagi aku, ramai terlepas pandang komen dia ni. Bagi aku, kalau hampa baca dan hampa menghayati betul-betul apa yang dia kata, memang cukup dasarnya boleh. Sebagai contoh lah, naturalisasi memang untuk jangka pendek. Dan yang paling aku tak ada terima bila orang start duk compare tahun 60, tahun 90, tahun 70, tahun 80, Malaysia layak. Come on lah, tu sejarah lah. Kita bukan nak lupakan sejarah, tapi zaman dulu dengan zaman lah tak sama dah. Tak sama. Janganlah kita berfikiran seperti Khalid Ali, Santok Sin yang tak habis-habis cakap zaman mereka. Even kalau dia aku bagi mereka satu nyawa balik, aku tak boleh lah bagi. Kalau mereka ni mati hidup semula dan dilahirkan semula tahun ni, aku tak rasa mereka boleh achieve apa yang mereka buat zaman dahulu zaman lah. Aku morning jamin. Aku morning jamin. Sebab apa? Sebab satu ya, segala permasalahan ni muncul dengan pemain kita ni. Sebab kita bukan membuat satu pembangunan yang betul dan kita sudah ketinggalan selama 40 tahun pembangunan kita berbanding dengan negara luar. Even Jepun kalau tengok tahun 90-an, memang betul ada brother tadi kata 90-an kita masih kuat. Yes, 90-an Jepun dan Korea mai ke Malaysia untuk belajar pembangunan bola sepak berdasarkan blueprint arwah Dr. Datuk Ahmad Basri. Akhirnya
blueprint yang jadi tendang oleh FAM tapi diguna pakai oleh FA Korea, FA Jepun. Dan hangpa tengok perkesan apa yang jadilah ni, Jepun dan Korea sudah jauh tinggalkan kita. Pemainnya dah semua boleh kata yang top-top, semua main luar negara. Dan Malaysia, disebabkan kebodohan sombong FAM tu menyebabkan kita masih ditakuk lama. Lepas tu tiap-tiap turn cerita panggil ni, kami layak ke Olimpik, muktadah hari penyari terbanyak, kasut supermok. No, sebenarnya kalau arwah Datuk muktadah hari masih hidup pun, dia pun nak rekod dia dipecahkan. Bukannya orang cerita pasal dia ya. Kita terlalu bergantung pada cerita lama, dan cerita lama ni diulang untuk naknya untuk menutup dan melupakan kita tentang kegagalan FAM selama ni. Kalau hangpa tak percaya, hangpa renungkan betul-betul kata aku. Okey, untuk sekian saja untuk aku. Rasa sorry lah video terlalu panjang bagi aku. Aku ada hak sebagai rakyat Malaysia untuk bercakap dan peminat bola sepak Malaysia, dan aku tak sanggup tunggu lagi dah untuk ke 30 tahun akan datang untuk Malaysia layak ke Piala Dunia. 10 tahun, 15 tahun mungkin aku sanggup tunggu. Sebab aku rasa 30 tahun lagi aku tak tahu aku ada kedok lagi kan. Okey, kepada semua, siapa yang nak kongsikan apa, sila komen di bawah, sila share, sila subscribe. Dan terima kasih kerana terus setia bersama aku. Aku sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.